Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bernama Nur Afifah Soliha binti Anwar, merupakan pelajar tahun 6 di salah sebuah sekolah daerah Tumpat. Di tangan saya ini sebuah buku yang dipinjam dari perpustakaan sekolah. Buku ini adalah tulisan Hakimi Muhammad, iaitu seorang penulis cerpen terkenal. Buku ini merupakan cetakan ketiga, iaitu pada tahun 2011. Mengikut pengkelasan, buku ini ialah 499.2, iaitu buku bahasa Melayu. Buku ini dicetak oleh Prinsip Taktik Sendirian Berhad dan diterbitkan oleh Pustaka Ilham Melaka. Buku ini amat sesuai dibaca oleh murid sekolah rendah kerana ketebalannya hanya 76 muka surat sahaja. Harganya juga mampu milik, iaitu RM15.90. Saya sangat suka membaca buku hasil tulisan Hakimi Muhammad kerana jalan ceritanya mudah difahami, penggunaan ayat yang jelas, bentuk huruf juga menarik. Begitu juga dengan saiz huruf yang digunakan. Buku Duka Anak Nelayan merupakan siri antologi cerpen Jendela Hati Cermin Budi. Di dalamnya, terdapat 5 buah cerpen dalam antologi ini. Selain Duka Anak Nelayan, cerpen lain juga bertajuk Aduhai Giginya Rongak, Degil Membau Padah, Hangat-hangat Tahi Ayam dan Rahsia Sekeping Disket. Setiap cerpen memaparkan nilai-nilai moral yang tinggi dan pengajaran yang wajar dijadikan teladan kerana penceritaannya mengisahkan kehidupan masyarakat dan watak dalam setiap cerpen adalah pelajar seusia saya. Judul buku ini diambil dari tajuk yang pertama, iaitu Duka Anak Nelayan, yang mengisahkan sebuah keluarga nelayan yang hidupnya kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Kehidupan inilah yang perlu dilalui oleh Sani, seorang pelajar berusia 12 tahun. Oleh kerana kesempitan hidup, dia sanggup berhenti sekolah kerana tidak sanggup melihat penderitaan yang ditanggung oleh ibu bapanya, apalagi setelah kehilangan ayahnya di laut. Kisah ini amat menyayat hati para pembaca dan dapat memberi kesedaran kepada saya betapa sukarnya ibu bapa mencari nafkah untuk menyara anak, menyara keluarga, terutamanya untuk menyara anak belajar. Bagi saya, cerpen ini memberi semangat untuk saya belajar bersungguh-sungguh untuk membalas jasa kedua ibu bapa. Buku Duka Anak Nelayan ini amat unik kerana diselitkan dengan seni bahasa bagi mengukuhkan lagi jalan cerita yang hendak disampaikan. Antara seni bahasa yang terdapat dalam buku ini ialah simpulan bahasa, pepatah Melayu, perumpamaan, bidalan dan peribahasa. Setiap akhir penceritaan, penulis mengeluarkan kosakata dan seni bahasa yang susah difahami dan disertakan sinonimnya bagi membantu pembaca untuk memahaminya. Ini juga dapat membantu pembaca untuk menjimatkan masa membuka kamus untuk mencari maksudnya. Selain itu, setiap kosakata dan seni bahasa yang ditulis dengan dibezakan warna yang lebih gelap daripada tulisan biasa. Penggunaan kertas yang tebal juga dapat memberi ketahanan kepada buku dan dijilid dengan isi buku yang kemas. Gambar ilustrasi kulit juga menarik pembaca kerana berwarna-warni. Begitu juga dengan tulisan judul yang jelas dan dibezakan dengan warna antara perkataan dan perkataan lain. Selain itu, terdapat juga soalan-soalan untuk menguji kefahaman pembaca. Dengan adanya soalan ini, dapat membantu pembaca mengingat kembali isi cerita yang dibaca. Walaupun begitu, terselit juga kelemahan buku ini.
gambar iaitu penampilan gambar hiasan dalam untuk menyokong penceritaan kurang menarik kerana persembahannya hitam putih. Soalan menguji minda di akhir setiap cerpen terlalu banyak menyebabkan pembaca kurang minat untuk menjawab soalan tersebut. Pada keseluruhannya, buku ini amat menarik dan wajib dimiliki oleh semua pelajar kerana kekuatan terdapat pada buku ini berbanding dengan buku lain. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.